Kita senang juga, kita berharap semoga Abah Lala sama keluarga juga selalu diberikan kesehatan untuk bisa berkarya lagi, amin, memberikan karya-karya terbaik. Kita tunggu nih, Bah, ya, ciptaan karya Abah lagi. Iya. Ojo cinta sing lain kecuali kulo. Bah, bikinin lagu dong, Bah, buat teman saya, Bah, ini, Bah. Iya, iya. Ojo cerai lagi. Bah, tapi lagunya tuh ya, nyanyiinnya sama bah, Rian bah, ya. Judulnya Ojo Pengeretan. Masuk lagi lo ke situ. Apa sih Berlan? Gampanan. Tapi Abah nyangka gak lagunya kemudian viral, dikenal semua orang. Kalau Abah nonton semua acara televisi hampir ya semua menyanyikan lagu punya Abah Lala. Bang, dulu ya juga pernah pas buat Jargon Cendol Dawet itu kan juga viral, tapi nggak seviral yang ini. Ini yang ojo dibanding itu, bah, menurut pribadi saya itu. Cendol Dawet itu juga viral, loh. Viral, tapi kan ini momennya adalah momen kenegaraan. Bedanya itu benar. Cuman kalau Cendol Dawet itu, kalau ini itu dari anak kecil sampai orang tua itu semua hafal. Terus diri saya itu saya tanamkan gini, apa sok lagu nasional ojo dibanding gitu. Gini, kan nih. Nah karena nah semua apa kemarin aja pas OTW dari rumah itu di rest area semuanya lagunya itu dari warung saya itu, juga itu lagi kepindah ke situ lagunya itu seneng terus ya, itu terus gitu ya. Saya juga cuman ketawa waktu kebetulan ada bapak-bapak ini Abah Lala ya ini yang buat lagunya cuman gitu aja saya itu seneng kok. Gak usah yang lain. Saya juga Koba, ya. Jangan dibanding-bandingin. Dia sama memang, siapa? Iya pokoknya dia memang putih, tinggi. Aku biasa aja, tapi cintaku lebih tulus sama kamu, sayang. Ya kamu kan sering lihat perempuan-perempuan cantik pasti. Maaf, tadi malam habis sarapan apa sih? Tadi malam makan apa sih, Kak? Tadi malam. Aku udah bilang berkali-kali aku tuh enggak butuh yang putih, enggak butuh yang cantik, enggak butuh yang tinggi. Aku cuma butuh yang kaya kayak kamu. Abah Lala ya, tapi kan Cendol Dawet yang menciptakan juga lagunya adalah Abah Lala juga. Cendol Dawet. Betul ya. Itu kalau Cendol Dawet tahun berapa sih? 65 ya bahkan. enggak. Belum ada juga itu banget ya, Bah. Tahun berapa itu, Bah? Ya belum lama ini pas dulu waktu pandemi ya. Sebelum pandemi. Sebelum pandemi. Ya. Waktu zamannya ada almarhum ya, Abah. Iya, iya. Abah Didi Kempot. Itu ya itu berapa? 4 tahun. Iya, kurang lebih berarti ya. Iya. Bah, coba Abah lihat ke kamera dong, Bah. Coba kita kasih close up Abah Lala. Abah Lala boleh kasih senyum buat masyarakat Indonesia, buat sahabat Ambiar, senyum dong Abah. Ini loh pencipta lagu, ojo dibanding-bandingke. Senyum Mbah, Abah harus senang, bahagia. Ya saya masih senang, masih kadang itu, nah saya belum bisa, kalau melupakan lagu itu belum bisa lah. Sekarang keluar dikit aja masih dengar, di lobi hotel masih dengar. Malah masih denger ya, saya mesti masih seperti ini. Nah karena saya itu kasihan dari tadi lagunya itu perjuangannya itu luar biasa ya. Bahkan teman-teman saya itu seperti ya Denny Caknan sama Dar Boy Gang itu adalah itu saya itu welcome. Iya. Saya minta tolong ayo diwangi karena terharu pasti. Saking terharu